keluarga besar HMI sebagai komunitas gerakan kultural dari seluruh dunia. Dengan ini menyatakan, satu, mempercayai dan meyakini bahwa pasangan pemilu Anies Muhaimin apabila diberi amanah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029 akan sanggup serta mampu memberikan gagasan, narasi dan talenta yang baik untuk kemajuan, kewibawaan serta kemaslahatan agama, bangsa dan negara Republik Indonesia. Dua, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkokoh kesatuan dan kesatuan, menegakkan kembali demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, serta mengakhiri pengendalian bangsa dan negara Republik Indonesia oleh kelompok kecil pebisnis dan politisi atau oligarki. Tiga, mengajak keluarga besar HMI di seluruh dunia secara bersama-sama bahu-membahu serta saling menguatkan untuk menggerakkan segala daya dan upaya, kekuatan dan kemampuan serta keinginan terbaik memenangkan pasangan amin. Empat, mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhammad Iskandar dalam pemilihan presiden tahun 2024. 5, memberikan amanah pada pasangan amin Anies Muhammad apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029 agar mengerahkan seluruh kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jakarta, 27 Desember 2023 atas nama inisiator deklarasi 1 Khomeini Syarifah Mas, 2 Dr. Abdullah Yahanuar, 3 Dr. Hamdan Zulwa, 4 Profesor Mohayati Jamas, 5 Profesor Sofia Kefendi, 6 Profesor Widi Agus Supratikto, 7 Profesor Jubairi Jurban, 8 Profesor Pasir Jalan, 9 Profesor Bidin S. Tengguri, 10 Dr. Sarinane Jibran dan Sujana Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak.